Enak loh, sumpah. Gak bohong aku. Demi ke, wah, demi ke grafikal lu. Ya wes tipe-tipe. Apa boleh porti mau kae. Porti mau langsung jungkel ya pas tikungan pertama ya. Stop. Iya, ini hati-hati ya. Stopinnya parah banget nih, guys. Parah banget. Iya. Heartbreaking-nya harus mikir, wes. Tapi yang ancen favorit sih, porti mau dari SPK 12 gue enak nanggung. Unik track-nya ya. Kan biku nyala terus kan, wah. Welcome back to the start of the second qualifying session. Eh, gila enggak diundang. We can already see the mechanics working on the bikes to get the best performance. Nyala gitu. Pakai tadi apa-apa loh. In game dah. In game. Aku ya bisa sih mau. Kadang nyala kadang enggak gitu. Iya, bodoh nyala dewe. Heeh, nyala dewe. Wah. Padahal dia otomatis kayak eh. Horor. Jadi mati ini nanti loh. Sudah finishing setup lah. Aku belum sumpah seluruh. Masih nyari-nyari nih. Siap. Masih belum nyetak tank ini. Gimana? 148 ya? 148 itu GP20 su. Masih belum. Aku gak pernah time attack kalian. Cuma kemarin tuh sama si Davi apa sih ini dikasih setup tak kemarin tuh aku coba enak. Iya nah di sebuah upload tapi itu. Itu burung yo. Kanggo star goib enak banget. Langsung di posisi pertama. Anjen enak sih anjen start. The mechanics are... Itu kualifikasi. Kualifikasi nih 5 menit aja. Tak pakai bensin kan sip mantap. Aku no start lah langsung aja. Sama, aku langsung lo anu aja, flying lap. Yang penting duel. Aduh, kira namanya lupa mau naikin. Kualifikasi ini bandul 150. Oh, sopo ki tipe ngarep lu. Pasti ne, bandul senior kene ya. Iku aki-aki barang dene YouTube duwe start Aprilia to. Heeh. Aki-aki anu YouTube yang sering nge-share anu settingan. Setiap videonya nge-share settingan. Tapi kadang tuh begitu setup tergantung kenyamanan masing-masing kan? Player masing-masing lagi gak bisa disamakan tergantung selera sih. Iya aku sih kayak gak selera selera yang mau sapat di tikungan atau mau kenceng di lurusan. Aku sampai Hanif cocok banget kita sama Hanif. Singeres ya? Enak banget sumpah. Tapi sayangnya tuh di GP20 bukan di GP21. Gak berlaku nangin. Aku coba settingan di GP20 masuk sini gak berlaku ya. Asli gak berlaku. Gak luar sah. Bakal cari settingan baru itu. Yang biasa di sini pakai gear 2, gear 1 aku di sini. Tapi tadi aku main yang historical. Wih, Fatlur, habis ketabrak. Sorry. Hampir, ya. Mas kembut blur, kalah aja. Masa tiba-tiba nongol di depan. Oh, kesel.
historical yang zamannya Rossi era 855 yang nanti ada itu lagi nih alien historical fisiknya enak gak ya historical. Nice. Tikung pertama banyak melebar. Satu lima empat masih jauh. Jadi tire off kan yo, tapi bannya sih ente. Tikuan ini melebar terus. Ini apa asal ini? Ini kualifikasi, woi, kualifikasi bos. Oh udah ngerti dengar sih. Kalau terang bilang ya, cariin bug dong, glitch yang kayak waktu itu. Aduh. Langsung di ban loh, Milestone loh, di server apa? Server Discordnya. Langsung di ban. Iya. Oh videonya. Kalau sama kita mah gak bakal di banet. Aku nih bikin ini, kenapa cuma YouTuber luar doang gitu. Dia meremehkan bahasa Inggrisku kok. Yang jadi tester gitu 21, ngutuh stikernya semua lo. Iya Riot Box 46. Meremehkan bahasa Inggris gue. Bikin wong itu gak bisa ngomong bahasa Inggris. Cuma orang Eropa aja sih. Bagian dari setan udah keluar tuh 151 tuh. Tuh kan 151 kan. Kan bener. Bendule. Oh, asem langsung bandule. Pawang. Saingannya TSTW. Oh, Milestone. Di belakang aja deh. Sama-sama. Akhirnya ini ban gue itu. Iya pakai ban goib kita cuy. Ini apa front brake nya apa ini? Belum ngerti ini. Sama. Yang bagus apa ini Suzu Davinos? Apa itu? Yang bagus sama itu saling meroket. Ini belum nemu sih. Masih ngawur ini setting ngawur sih. Default aja ya. Default aja lo udah enak kok. Dah otw gue. Soft medium. Front brake nya 340 aja lah. Wih, settingan ngawur, gak ngerti. Sama. Ngawur pokoknya. Baru 2 hari rilis. Ini aja belum ada ini aku. Belum ada apa ini. Feeling di pemilihan cakram gitu. Andres, join game aku aja, Andres. Gak megang plus aku. Join game. Tabrak kaget. Ini manual start aja apa ini? Nah manual start masih ada tulisannya pressing ini ke manual start. Oh enak ya. Enak suara yang pilih ayo. Ngapa ini game depan? Oh manual start. Oh manual start. Ada yang jump start tadi. Siapa itu jump start? Tentule kayaknya. Awas 15 cuy. Hei sopok wah. Sopok nabrak aku. Ini 2 Aprilia guys. Tak terbentuk jancok sopok gak ya mari. Jancok iwa enak cuman dengar. Nabrak iya cuy. Kayaknya gak salah apa. Nabrak iya. Dukungan 6 ini sumpah. Eh sorry guys. Sorry ya guys. Astagfirullah ya Allah, belum bahasa nggak boleh nyalain orang. Rino Electric siapa sih ini? Nah di kabir ya? Rolextric. Auto Electric. Ya. Ya apa dulu? Apa dulu itu sama laut? Slow. Di sini nggak ada hukum barbar. Di sini hukum barbar auto gun. Perang. Tadi titik yang ini. Perang. Oh, padule jatuh. Oh, nak mak perang. Ngisara ya, Bang.
Tapi auto blippernya pasti bagusan ini ya, GP20. Ini tuh kayak kepanjangan. Ngikutin racing lane pun deh aku. Enak ya. Wait, tolong dong. Mas, saya masuk sopan tuh di bulan. Anda nggak memberikan title lah, mas. Wih, nggak apa-apa lah. Ini buat orang-orang di GP 20 mainnya rapi, racing lane-nya analog rapi, juara kayak gini. Bukan, astaga, itu ngapain? Yang analog ke bukan analog kocok. Pakai keyboard itu palsu, pakai keyboard kayaknya. Nyewat aja deh. Emperang, emperang. Enak, sumpah. Gak bohong aku. Duk lebar ya. Gak bohong. Perang, perang. Cuk, kayak serius, cuk main gue, cuk. Gak apa, gak bohong karena ADW. Gak konsum, cuk. Tak tunggu aja lah, cuk. Anak panjang nih. Kebanteran lah, makmu. Makmu sih kebanteran. Bandul nih, bandul gitu. Anu, bandul dia. Dia anu ngepur, ngepur wonge, lagi ngepur wonge. Oh, ngepur lah. Ngeteni-ngeteni wong tapi dia tipe. Mohon maaf ya teman-teman, video ini gak subtitle-nya. Oke, sejauh ini gak ada hukum penalti. Aman ya guys. Ini bensinnya bensin goib kan? Kayaknya iya sih. Aku pakai power 3 terus ya. Bensin goib. Gak ada bensin. Gak ada bensin tuh ya. Bensin goib. Infinity. Infinity gokil. Berarti nos gila ya, 157. Oh, itu sih nup ibu. Tadi ada 151. Mana orangnya? Di belakangku. Wah, Aprilia ya. Dia sengaja ngalah. Iya, dia main kalau sama anak-anak gitu suka ngepur deh. Dia masuk TV gue. Nanti kalau sama Mamang Esport, wes keluar taringnya. Top global Aprilia nih. Gila guys, Brolis tiba-tiba mendadak main rapi guys. Soalnya komen barbar auto jatuh. Analog kecil banget dikocok, tak pelan-pelan. Eh, lali. Rajab gak dicel lo. Oh iya, Rajab lali. Anu, teleponnya aja. Oh iya, saya tarikin, tarikin. Lenek Rajab bergeser ruam itu ya, bengak-bengok. Iya, anu bengak-bengok ya. Teriak-teriak mulu ya. Bengak-bengok. Rajabnya sing ini, sing bisa-bisa tinggi. Beli tebal. Itu lagi port-port. Hei, ciri khasnya wih. Port-port gaming. Unbelievable. Unbelievable. Apelibel. Ajib, banku merah cok. Banci di kanan kosong merah. Wih, aku menjadi FL pas lap, tumben banget. Kencang. Kencang lah. 155. Tapi aku masih tidak merasa aman itu. Takut ada yang lap time cheating. Mas Antan. Letter alien. Parah, pasan tadi. Parah. Itu biasa sih pasan itu laptopnya alien banget. Di bawah satu keluar, satu keluar, 5-3 satu keluar. Bandul mati nih. Apa itu 153? Letem apa itu? Cek. Nah, 152. Nah, dia udah mulai keluar taring tuh. Wah, kita omongin. Baru merasa termotivasi ya gue. Panas dong. Lawanin. Panas. Arek Surabaya ini. Jadi agak gapnya 1 menit. Siapa itu? Agak ini. Di situ 1 menit nggak gapnya? 1 menit gimana maksudnya?
di sini kelihatannya menit apa minus 1 menit 50 gitu dari Gorioris ke Bandul. Jauh banget ya. Game rusak. Enggak ada. Game rusak. Refund lah, refund kalau rusak guys. Refund wis berapa jam ya refund? Wis lewat 2 jam. Aku 4 jam. Aku latihan dari tadi sudah menghabiskan berjam-jam. Pokoknya khususnya kita nggak boleh agresif sebenarnya. Nggak boleh banget. Iya. Ya itu tadi aku bilang, agresif sama dengan goodbye. Bye pokoknya. Oke, mulai dapat dapat ritme ini. Selesai. Ah! Baru dibilang. Ayo. Anjir, balapan DPW. Aku baru kali di balapan nggak pernah motong jalur. Sama. Nggak ada penalti, takut. Iya. Penaltinya kejam di sini. Apakah emang ini kita dituntut untuk mainnya nggak boleh agresif? Karena lebih nyaman ini. Ya. Aprilia 3, lainnya Petronas. Perang. Ya Allah. Perang. Sih, ngerti gak di komen YouTube ada yang ngomong cupu pakai rasa lain. Siapa ini? Nah komen YouTube netizen. Kalau netizen gue tak ngomongin. Tak keplain dan tak keplain itu gak apa. Kira easy bo. Butuh adaptasi tenang ini netizen kalau ngomong enak banget asli. Iya. Bang, upload 3 kali sehari dong. Kamu sanggil. Bapakmu lagi ini kon kerja lagi ini. Kita famous kan kerja. Aduh temen. Jelas ya. Aku cek sektor biru, DEW sektor biru. Jatuh rupanya dalam selesai jatuh empat malam. Panduri? Iya panduri. Pan belakang. Oh, saya ingat deh. Nanti ini pasti gue mau. Ibu pak, ibu serius. Ye, finish. Orang finish? Cek salap. Oh, di overlap lah, Renel, jangan ini. Tidak kayak ada pengurangan gear gitu. Biasanya gear sini gear 4, sini pakai gear 3. Apa karena belum dapat settingannya? Sepertinya begitu, bro. GP21 ini kita nih, kayaknya nggak cuma di suruh main, cuman sama dituntut buat kita jadi teknisi yuk. Cari settingan yang mau sendiri iya kang bengkel yuk. Beda cok settingannya Supra karo motor ini lagi. Supra karo ini M1 RSP Desbosnya DJ Supra. Supra bandingannya karo Supra hampir semesnya jauh sih. Anjir guys, tiba-tiba kita beloknya mulus guys karena kita gak pake tim kocok. Sopon yang buat gue kayak melebar. Tapi masih butuh titik cori coy buat tahu titik breakingnya di mana. Ini soalnya beda banget sama yang GP20 ini. Di GP20 aku masih bisa feeling pakai garis-garis itu. Maksudnya garis-garis pinggir kayak garis putih, kerep. Ini yeay, podium. Lumayan, podium.
sekali sudah kita film sebelum. Baru, nomor baru, rider sticker baru. Ini sekonten. Sekonten. Iya.